Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Tangerang ke Jakarta Selatan, akhirnya kami sampai. Yeay! Karena memang perjalanan dari Tangerang ke Jakarta Selatan itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, sekitar 2 jam lah ya, 2 jam lebih kira-kira itu kalau nggak macet. Oke, setelah sampai kami langsung prepare dan siap-siap untuk ke atas bertemu dengan klien. Jadi di sini untuk Anda yang sedang membutuhkan layanan servis laptop untuk di Jabodetabek bisa langsung menghubungi Stabilscom. Jadi dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu khawatir karena tim kami yang akan datang ke rumah Anda, ke kantor Anda. Jadi Anda cukup kontak WA aja nanti tim kami yang datang. Jadi nggak usah mikirin nanti, waduh bawa komputernya ribet nih, harus bawa mobil, harus apa segala macam gitu ya. Jadi langsung aja kontak WA di deskripsi video ini. Dan ini dia, ini adalah vlog di lokasi klien ya. Seperti ini kondisinya, bisa Anda lihat. Kami ngambil video ini sudah mendapatkan izin dari klien kami. Oke, kita langsung aja full vlognya ya. Kita langsung lihat, ini dia video vlognya. Geser jalan tangannya. Ya. Oke, ini lagi proses instalasi Windows. Di sini ada satu PC. Ini satu lagi di sini. Ini lagi proses backup data. Ini sudah siap untuk diinstal. Yang apa? Ya udah, biarin ditunggu aja. Dan langsung dipasang aja. Oke, ini lagi diinstal. Nanti videonya diedit aja lah. Yang ini. Jadi ini ya sekitar ada 3 PC, 5, 1, 2 yang dipakai bapak itu, 1 itu gaman, yang 2 lagi ada di sini. Misi ya pak, izin ambil video. Nah. Ini satu, dan yang sebelah sini satu lagi dibongkar. Ini dia. Nah, ini lagi ada masalah ntar ya belakangan deh. Oke. Untuk SSD-nya ini dia. Jadi sudah disiapkan. Ya. Ini total ada 5 PC. Sebut ya. Oh ya udah, tunggu dulu deh. Yang itu udahan gitu.